kena berdamai. Damai ni makna kita kena wayadi baik, kena islah. Bukan kata kita khawi panah dah. Ha ni kita kadang-kadang apabila orang islah kita, orang mukmin kita balah, maka kita pergi wayadi panah. Ha pergi sokong sebelah, wayadi naik nyalo ko berat lagi. Hak ni bukan orang beriman. Orang beriman kena islah, kena damai, kena baik. Ha, sebab tu agama kita ni agama pesing bukan kata untuk hidup seorang dak. Bukan kata hidup untuk kita seorang dak. Sebab tu Quran ni dusturuna, makna cara kita hidup, perlambagaan hidup. Belah mana kita nak hidup? Ha ni, supaya dengan ayat ni, ni apabila orang Islam tu jadi balah, sama ada dua antara dua orang ataupun antara dua fuq. Kadang-kadang ya balah ni ya pucuk pada dua orang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وزهاب همومنا وشفاء أمراضنا ومنهاج حياتنا وشفيعا لنا يوم القيامة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مشكوره kita pada Allah. Allah memberi nikmat yang sangat banyak, maka dengan nikmat Allah lah kita boleh buat amal, boleh tunaikan segala tutup ti Allah Subhanahu taala. Kalau Allah taala tak beri nikmat, Allah taala tak beri taufik hidayah, Allah taala tak beri sehat tubuh badan kita, maka kita tak agak nak tunai, nak buat amal ibadat tak agak. Maka alhamdulillah ini adalah nikmat Allah Subhanahu taala yang kita kena bersyukur pada Allah pada setiap pagi, setiap masa kena bersyukur pada Allah taala. Semoga Allah taala tambah lagi nikmat. Tambah lagi, bukan kurang, tambah lagi. Tapi kalau orang yang kufur pada Allah Ta'ala, kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah Ta'ala menjadi kurang, Allah Ta'ala tidak tambah. Ayat yang 9-10 daripada surah Hujurat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
Alhamdulillah itu dua ayat daripada surah Hujurat. Selepas mana ayat telah lepas fadlan minallahi wa ni'mah. Ta'ala kata sebagai limpah kurnia dan nikmat pemberian Allah Ta'ala. Gapo? Allah Ta'ala hatta rasul. Allah Ta'ala hatta rasul. Patut Allah Ta'ala beri kita ni suka pada iman. Allah Ta'ala menghiasi dalam hati kita. Dan Allah Ta'ala bubuh dalam hati kita bahasa beci kepada kufur, fasik dan maksiat derhaka pada Ta'ala. Kita bahasa beci. Suka pada iman, lepas tu bahasa beci pada kufur. Benda jahat, kita beci. Ini adalah fadlan minallah. Limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah Ta'ala ayat wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Dan jika dua fuwa, ta'ifah mana dua fuwa daripada orang-orang yang beriman, iqtatalu mana balah. Berperang iqtatalu. Boleh hadir balah. Balah perang. Kalulah orang beriman, dua fuak daripada orang beriman ini jadi ada masalah, ada buku balah ataupun berperang, lagu mana Allah Ta'ala suruh fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara kedua-duanya. Kena berdamai. Damai ni mana kita kena jadi baik, kena islah. Bukan kata kita khawi panah dah. Ni kita kadang-kadang apabila orang Islam kita, orang mukmin kita balah, maka kita pergi wia di panah. Pergi sokong sebelah, wia di naik, nyala, kau berat lagi. Hak ni bukan orang beriman. Orang beriman kena islah, kena damai, kena baik. Sebab tu agama kita ni, agama pesen bukan kata untuk hidup sore dah. Bukan kata hidup untuk kita sore dah. Sebab tu Quran ni dusturuna, makna cara kita hidup, perlambagaan hidup. Belah mana kita nak hidup? Ni supaya dengan ayat ni, ni apabila orang Islam tu jadi balah, sama ada dua antara dua orang ataupun ya, antara dua fuak. Kadang-kadang ya balah ni ya pucuk pada dua orang dulu. Pucuk daripada dua orang sebelah. Seorang tu balik tu sebelah, balik ni sebelah. Lepas tu kau naik kau ramai. Jadi fuak. Kalau berlaku belah tu dalam kalangan orang mukmin ni, maka Allah Ta'ala suruh fa aslihu bainahuma, kena baik, kena berdamai. Lagu mana? Kena kecek kira lah. Kecek kira. Tetapi fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, jika salah satu daripada fuak tu buat zalim terhadap yang lain. Mana tak saya terima islah sat ni. Berdamai saat ini, terus saya terima. Nak benar juga misal. Nak berlawan juga. Faqatilul lati tabri hatta tafi'a ila amrillah. Ini cara dia. Maka kena lawan. Lawanlah fuak zalim itu sehingga dia kembali mematuhi perintah Allah. Lagi mana dia tak patuh perintah Allah. Gapa perintah Allah sini? Kena damai. Kena baik. Tak boleh mati hingga siapa jadi balah. Ini Allah Ta'ala royak. Cara hidup kita pesing berjemaah, pesing ramai ni kena hidup berlaku. Kerana yang ada berlaku, bukan kata orang mukmin gak tak ada berlaku balah, dia berlaku. Tapi kena islah. Cara keluarnya, jalan keluarnya kena islah. Kena islah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Jika ia kembali patuh dah, hak lawan saat ni dia kerah misal, kerah, tak jahlah. Nak benar semata. Ni perangai manusia dia belah tu. Hak biasa bekan itu biasa nak benar semata. Tak jahlah. Tapi kita kena ingat kata kita orang beriman ni. Kita ada iman, maka kita kena patuh perintah Allah. Sekiranya kembali fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, maka damaikanlah antara kedua dengan secara adil. Secara adil
Jangan damai mengikut. Kadang-kadang balik agak berdamai ni, dia berdamai mengikut hak dia nak. Ha, mengikut agama yang pemperayu hak dia. Ha, tak kena juga. Kena bila adli, dengan adil. Adil saat ni mengikut aturan Allah. Mengikut undang-undang Allah Ta'ala. Ha, bila adli. Di sini, ayat ni, ni walaupun orang beriman tu ada balah sama sendiri, kadang-kadang siapa perai. Pernah berlaku pada masa Nabi, perai. Fuad Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah tu perai. Nabi royak kata, dengan ayat ni, Imam Bukhari dia berdalil dengan ayat ni, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu wa aslihu bainahuma. Imam Bukhari dan orang lain lagi, dia kata, dengan sebab maksiat ni, tidak keluar daripada iman. Wa in azumat, sekalipun maksiat tu besar kalau kita buat. Orang tu duduk nama kata orang tu orang berikmu'min lagi. Tak jadi keluar, tak jadi tubik daripada iman. Kalau kita pergi buat maksiat, walaupun besar. Seperti dengan balah, berai sana. Tak seperti mana Fak Khawarij. Fak Khawarij, dan pengikut-pengikut dia pada Fak Mu'tazilah, dia kata kalau orang mukmin pergi buat maksiat, maka keluar daripada iman, cabut iman. Ini adalah Fak Khawarij. Pergengeng Fak Khawarij. Sebab tu Fak Khawarij ni, kalau orang buat salah, maka dia kira kata orang tu kafir, kufur. Sebab tu dia perai. Tu Fak Khawarij. Tapi Ahli Sunnah Wal Jamaah, dengan sebab buat maksiat, sekalipun maksiat tu besar, maka tidak keluar daripada iman. Iman dia masih ada. Dia masih dinamakan kata mukmin. Super dengan ayat Quran. Sebab tu di sini, dalam hadis ni, dalam ayat ni, Imam Bukhari ada sebut dalam hadis, ia kata Rasulullah, satu hari Rasulullah berketebah. Rasulullah baca ketebah. Baca ketebah. Sekali dengan dia tu atas mimbar. Naik baca ketebah atas mimbar. Lepas tu dia, kita mengatakan, bawa dukung cucu dia, Hasan bin Ali. Waktu mana Nabi duduk baca ketebah tu, sekali dia ada cucu dia, Hasan bin Ali, naik atas mimbar sekali. Maka Rasulullah waktu mana dia baca ketebah, sekali dia tengok pada cucu dia, sekali dia tengok pada manusia di hadapan dia. Waktu mana Nabi baca ketebah, tengok cucu dia, tengok pada manusia, sahabat-sahabat lah duduk di hadapan dia. Maka Nabi kata, inna bni haza sayyidun wala'allahu an yusliha bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Sesungguhnya cucu dia ni, anak dia ni, adalah jadi penghulu sayyid. Haluh lagi masa tu cucu dia Hasan bin Ali, haluh lagi. Nabi kata, inna bni haza sayyid, anakku ni adalah dia jadi sayyid, mana penghulu, pemimpin lah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memperbaiki dengan dia, islah, mendamai dengan anak cucu dia saat ini, Hasan bin Ali itu, di antara dua fuq yang besar daripada orang Islam yang jadi balah peran dengan anak cucu dia saat ini, Hasan bin Ali. Maka apa yang Nabi wayak saat ini betul, iaitu Allah Ta'ala mendamai, memperbaiki, islah dengan cucu dia Hasan bin Ali di antara ahli Syam dan ahli Iraq. Ahli Syam balah perai dengan fuq Iraq lama dalam masa yang panjang. Tapi maka seperti mana Nabi wayak saat ini, iaitu Hasan bin Ali boleh berdamai di antara dua fuq yang besar yang berbalah, iaitu ahli Syam dengan ahli Iraq yang mereka itu duduk perai lama masa. Itu Nabi ayat kata jalan keluar ada. Jalan keluar tu ada bagi orang Islam apabila umat Islam tu jadi balah di antara dua orang ke. Dia pucat pada seorang, dua orang. Mulai pada dua orang, lepas tu jadi ramai. Jadi ramai balah. Tapi kena islah. Kena berdamai, jangan balah. Tapi caranya iaitu bil adli. Ini kalau kita nak islah sungguh, kita nak berdamai di antara dua kumpulan, dua fuq yang perai dek balah, iaitu cara nak keluar, cara keluarnya islah bil adli. Bukan baik kerana tujuan
yang lain tak, tak ada, tak boleh. Itu bukan cara keluar. Tak, agama tak hasil natijah kalau kita berdamai tapi mengikut kanak berdamai itu. Nah, kadang-kadang ada juga orang berdamai tapi dia berdamai mengikut hak dia nak. Boleh pedah ke dia. Natijahnya baik pada dia. Maka dia tak hasil islah. Tak panggil islah pada itu. Tak panggil islah. Sebab tu dalam ayat Quran, wa aqsitu, kena berlaku adil, kena buat wiyadi adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah kasih pada orang yang berlaku adil. Ha, jangan jangan buat wiyadi tak adil. Ha, tu. Sebab tu orang adil ni, ha, orang yang apabila dia berhukum, hukum dengan adil ni, akhirat esok Nabi kata innal muqsitina fid dunya. Orang yang berlaku adil di dalam dunia ni. Biasanya orang jadi hakim ke, jadi ketua pemimpin dia lah orang buat putusan. Orang yang berlaku adil di atas dunia ini, akhirat esok ala manabira min lu'lu'in baina yadir rahman. Tingginya tempat dia, dia duduk di atas tempat yang tinggi yang dibuat daripada permata lu'lu' di hadapan Allah Subhanahu. Duduk di atas tempat tinggi, mimbar. Manabir mana mimbar? Duduk di atas tempat tinggi, Allah Taala akad darajat dia lebih tinggi. Kalulah orang itu melakukan adil di antara dua orang ataupun dua puak yang berlaku perbalahan bima aksatu fid dunya, dengan sebab dia melaku adil di atas dunia ini. Apabila dia duduk atas dunia, dia buat adil, maka dia akan dapat balas yang besar di sisi Allah Taala. Kata setengah sebab bagi ayat ni, sebab bagi turun ayat wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, sini ayat 9 ni kata ya khilaf ulama pada sebab turun ayat ni kepada empat perkataan. Boleh dia nak sebut bukan semua lah. Kata setengah iaitu Fu'aus dengan Khazraj pada masa Nabi dulu, mereka itu duk perang lama Fu'aus dan Khazraj. Tapi boleh damai. Nabi apabila dia pergi di Madinah, maka dia berdamai di antara dua puak yang besar yang berlaku peperangan lama, iaitu Fu' Aus dengan Fu' Khazraj. Itu di antara satu. Ya ayat sini pak sebab. Pak sebab. Tapi di sini ada satu sebab lagi. Hak ni berlaku pada masa Nabi juga, iaitu ayat ni seperti mana diriwayat oleh Kalbi, Muqatil dan Farraq, ia kata ayat ni turun pada beberapa puak, beberapa golongan daripada Abdullah bin Ubay ibn Salam. Hak ni daripada Fuq Khazraq. Dan Warahti Abdullah ibn Rawah minal Aus. Daripada Fuq Aus. Jadi Fuq Abdullah bin Ubay, hak kita ada kena kata bapak pada munafik. Abdullah ibni Ubay ibni Salum, lepas tu dia fuak dia. Dia daripada fuak Khazraj. Dan fuak Abdullah ibni Rawahah daripada Aus. Lagu mana? Dua fuak ni sebabnya Nabi kata setengah ada orang yang kata ya Rasulullah, mungkin jumpalah dengan Abdullah ibni Ubay. Maka Nabi pergi. Nabi pergi, lepas tu Nabi naik himar. Lepas tu pergi berhenti di majlis yang mana Abdullah ibn Ubay dan kaumnya duduk situ. Nabi naik himar lagi, berhenti di situ. Tiba-tiba himar Rasulullah tu berak. Menata je kena berak. Kata sana keting. Sini kata berak. Tak apa. Pentingnya himar Rasulullah, hak Rasulullah naik tu dia berhenti di majlis Abdullah bin Ubay. Dia orang Kedabat. Di Madinah pada masa tu Abdullah bin Ubay ni orang Kedabat. Sebab tu dia duk berlawan sangat dengan Nabi tu. Dia kira kata dialah orang letak jadi pemimpin pemerintah di Madinah pada masa tu. Karena pengikut dia pun ramai. Dia daripada Khazraj. Apabila Nabi pergi naik himar, dia berhenti di majlis dia, di tempat dia, maka himar Rasulullah tu berak. Berak. Disitulah apabila berak, fa amsaka Abdullah anfahu. Abdullah ni katuk hidung dia. Bau busuk katuk hidung. Apabila katuk hidung tu, dia kata pula ilaika himar. Ilaika ni manamu kena
tak jauh. Harap pergi jauh imam. Dia kata kepada Rasulullah. Dia orang panggil orang ta'jahlah. Dia orang lebih juga. Apabila dia kata belah tu, Abdullah ibn Rawahah ada. Maka murihlah Abdullah ibn Rawahah. Dua Abdullah ni. Ingat malah. Abdullah ibn Ubay ni, hak ni munafik. Abdullah ibn Rawahah ni, hak ni seorang sahabat. Dia daripada Fuad Aus. Apabila Abdullah ibn Rawahah tengok perbuatan Abdullah ibn Ubay ni, katuk hidung, nampak hina lah. Katuk hidung, lepas tu kata ilaikah himar. Kita panggil temu, kena pergi tak jauh. Jangan tak dekat ni. Maka murihlah Abdullah ibn Rawahah. Maka Abdullah ibn Rawahah kata, ataqulu hadza li himari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengkata pada himar Rasulullah. Hei Abdullah ibn Ubay, mengkata belah tu pada himar Rasulullah. Fa wallahi huwa atyabu rihan minka wa min abik. Tambah lagi. Demi Allah, Abdullah ibn Rawahah kata, demi Allah, bahu tahi hima Rasulullah itu atyabu rihan minka, terlebih bau sedak daripada mung lagi dan daripada bapakmu. Ya murid. Tahi hima Rasulullah itu lebih baik daripada mung. Boleh ada Abdullah Rawah tahu dah kata Abdullah ibn Ubay ini orang munafik. Bahu dia lebih baik daripada engkau dan bapak engkau. Jadi sebut bapak tu, weh lalu. Balik ni pun weh. Faghadiba qawmuhu. Jadi naiklah, jadi naik. Mula dua orang ya. Abdullah ibn Ubay dengan Abdullah ibn Rawahah. Tapi apabila jadi berlaku pucuk daripada tu, jadi kaum dia tu pakak jadi naik angin berlaku. Jadi palah habis. Tu dua kaum, dua fuak. Di situlah maka balik Abdullah ibn Rawahah pun ada fuak dia. Maka jadi perang balah. Orang Arab ni kata hatta katalu bil aidi wan ni'an. Patu hingga siapa balah dengan tangan tumbuk itulah. Arab dem. Pegang tekok, pegang baju, pegang gitulah. Patu ambil kasut selipar kata. Balah dua tu. Maka turunlah ayat ni. Ayat wa in ta'ifatan minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Suruh islah. Suruh damai baik. Jadi dengan Islam ni boleh baik di antara dua kumpulan, dua fuak yang duk balah dengan Islam. Tapi dengan adil. Sahabat tu, hukum Islam adalah hukum adil. Sahabat tu dia kata, fa'aslihu bainahuma bil adil, dengan adil. Lepas tu kena berlaku adil. Jangan berlaku tidak adil. Kalau tidak adil, maka tidak selesailah masalah yang duk balah di antara dua fuak, dua kumpulan. Itu ayat ini berkenaan dengan adik. Kata sengah, apabila dia kembali kepada perintah Allah, maksudnya kembali kepada kitab Allah. Kembali kepada kitab Allah. Fuak yang duk jadi berlaku zalim saat ini, kelik kepada kitab Allah, maka tak ada apa. Naknya situ. Semua tu kena kembali kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Sebab tu janji Allah di ayat ini, Allah Ta'ala kasih kepada orang yang berlaku adil. Sebab saat ini, Allah Ta'ala akan latih akad dia tinggi di tempat. Tinggi di akhirat esok. Di atas mimbar yang dibina, yang dibuat daripada permata luk-luk di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukurlah kita pada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala beri kepada kita agama Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah. Tiga kalau kita ucap, kita kata setiap pagi, aku redha Allah sebagai Tuhan. Raditu billahi rabbah. Tiga perkara ni kita kena redha. Allah sebagai Tuhan. Raditu billahi rabbah. Aku redha Allah sebagai Tuhan. Wa bil islami dina. Dan dengan Islam sebagai agama, sebagai cara hidup. Cara hidup kita belah mana hidup. Perseorangan kita, peribadi kita, keluarga kita, hidup kita dalam masyarakat belah mana. Adalah Islam kita redha. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula. Dan aku redha juga, puas hati juga Muhammad itu sebagai rasul. Allah Ta'ala latih Muhammad jadi rasul. Contoh hidup kita, contoh cara kita nak beribadat kepada Allah Ta'ala, contoh cara kita nak pergaulan sesama hidup
manusia ni. Maka sebagai contoh iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.